والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dipanjangkan usia oleh Allah, diberikan nikmat lapang masa dan panjang umur. Alhamdulillah, kita sambung semula pembacaan kitab kita 40 hadis peristiwa akhir zaman, sambung pada hadis yang ke-8, pada hadis yang ke-8, hadis ke-9. Melayu mudah lupa dia tuan-tuan. Baik, hadis yang ke-9, muka surat 26. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. رواه مسلم. Artinya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, sahabat yang memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, tahun berlakunya peperangan Khaybar, dan tahun ke-7 Hijrah juga Islamnya ataupun berimannya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Safiyyah binti Huyai radhiyallahu taala anha wa ardaha. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5374 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Abu Hurairah, para sahabat dan juga para tabi'in telah mengambil hadis daripada beliau lebih kurang 700 orang daripada sahabat dan juga tabi'in yang meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Wafatnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, iaitulah di Madinah Al-Munawwarah dan dimakamkan di perkuburan Baqi' ataupun Jannatul Baqi' di Madinah Al-Munawwarah. Hadis yang kita baca ni tuan-tuan, riwayat daripada Imam Muslim. Imam Muslim nama dia Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala. Lahir pada tahun yang sama kewafatan Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahimahullah ataupun Al-Imam Al-Syafi'i pada tahun 216 Hijrah. Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah dilahirkan tahun 150 Hijrah dan wafat Imam Syafi'i 216 Hijrah. Pada tahun itu juga 216 Hijrah lahirnya Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala. Imam Muslim ni tuan-tuan disebutkan para ulama di antaranya dalam kitab Al-Ulama'ul Uzzam, cerita tentang kehebatan para ulama dalam kehidupan mereka, sama ada dari sudut beribadah, sembahyang, puasa, zakat, apa semua, termasuklah juga kehebatan para sahabat, para ulama yang terdahulu dalam menuntun ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Al-Imam Muslim rahimahullah, di antara min kibaril muhaddithin, di antara ulama besar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Al-Imam Al-Bukhari, Tok Guru dia, yang digelar sebagai Amirul Mu'minin fil Hadith, ketua orang berimam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak murid dia Imam Muslim rahimahullah. Imam Muslim ni tuan-tuan merata cerak depi mengaji.
Mana negara yang ada ulama yang hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan diikuti dan semuanya Imam Muslim akan pergi jumpa dia. Melainkan dua tempat sahaja yang tidak didatangi oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, yang pertama iaitu di Syam, yang kedua adalah di Mesir. Hal lain pada tu dia pi belakah Mekah, Madinah dan sebagainya, dia sampai belakah. Satu hari tuan-tuan, Imam Muslim ni orang panggil dia main buat forum. Dia ingat ke lah ni je forum, dulu pun ada dah forum. Panggillah main diskusi tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam duk berdiskusi tu tuan-tuan, tiba-tiba panel yang menjadi gandingan dengan Imam Muslim, dia ada baca satu hadis Nabi yang tak pernah didengar oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Tak pernah dengar. Jadi bila mana tak pernah dengar tuan-tuan, Imam Muslim dia rasa bah, dia rasa cemburu. Mana boleh aku pi merata negara dah, aku mengaji hadis, hafal hadis, berapa ratus tok guru dah aku jumpa. Macam mana hadis yang dia baca ni aku tak dapat? Macam mana hadis yang dia baca tapi aku tak pernah baca dan tak pernah dengar, bahkan tak pernah hafal pun hadis yang dia baca tu. Selesai daripada forum tuan-tuan, Imam Muslim dia balik rumah. Bila balik rumah, dia pesan ke anak bini dia, ni ayah masuk dalam bilik. Kalau orang Padang Serai kata, ni papa nak masuk dalam bilik, don't disturb me, you know. Jangan kacau papa. Ni ayah nak masuk bilik ni, jangan kacau ayah. Ayah nak muraja'ah, ayah nak baca kitab, tak? Nak cari hadis, hak kawan tu baca, hak ayah tak jumpa. Jadi bila anak dia dengar lagu tu tuan-tuan, anak dia kata apa? Anak dia kata, wahai ayah, wahai Imam Muslim, tadi siang ada orang main bagi hadiah sebakui buah kurma. Ayah mau? Dia kata boleh tak kalau macam tu, buat mainlah kat ayah. Maka anak dia pun bagi sebakui buah kurma tuan-tuan, letak dalam bilik dengan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Maka mulalah Imam Muslim mencari hadis Nabi SAW. Ulama kata satu hadis dia baca sebiji kurma. Satu hadis sebiji kurma. Satu hadis sebiji kurma. Jadi dia sampailah besok pagi, subuh besok baru jumpa hadis yang dia duk cari tu. Hak kawan tu baca semalam tu, subuh ni baru jumpa. Bila jumpa waktu subuh tu tuan-tuan, apa yang berlaku? Imam Muslim dia nak baca hadis tu, dia pun serelupkanlah tangan dia, lagu gitar lah. Dia tengok cerita Hindustan, dia serelup popcorn tu, bukan dia sedar dah. Dia kira pakai serelup jadi, mungkin ada, mungkin tak ada. Macam tu juga, Imam Muslim dia baca hadis, dia duduk serelup. Bila serelup tuan-tuan, tengok-tengok. Agam negeri yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Makkah Al-Mukarramah. Negeri hak paling mulia Makkah Al-Mukarramah. Dan tanah hak paling mulia, hak dasar nun negeri kawasan. Tanah yang paling mulia iaitulah jumhur para ulama menyatakan tanah yang paling mulia adalah Madinah Al-Munawwarah. Kerana apa? Kerana Madinah Al-Munawwarah itulah tempat semadinya jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Adapun negeri tempat yang paling mulia atas muka bumi Allah, iaitulah Makkah Al-Mukarramah. Pasal apa tuan-tuan, Makkah Al-Mukarramah, bumi yang paling barakah, bumi yang paling berkat, bumi yang paling mulia, disebutkan dalam kitab Matali'ul Asrar, dalam kitab yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Asy-Syifa karangan Qadhi bin Ayyad rahimahullahu taala. Sebab Makkah itu menjadi mulia, yang pertama tempat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Yang kedua, di Makkah Al-Mukarramah lah tempat pertama terpancutnya ma'u zamzam, air zamzam. Yang tiga, di Makkah Al-Mukarramah lah tempat pertama berkembangnya syiar Islam, ataupun tempat pertama turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala ke
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang keempat, kata Qadhi bin Ayyad rahimahullahu ta'ala, Mekah menjadi mulia berbanding Madinah kerana di Mekah adalah tempat kelahiran, tempat tumpah darah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan di Mekah Al-Mukarramah juga terletaknya Ka'bah Al-Musharrafah Baitullahil Haram, yang tidak ada di mana-mana tempat melainkan di Mekah Al-Mukarramah. Ini nisbah dari sudut tempat. Nisbah dari sudut tanah tu tuan-tuan, iaitu lebih mulia Madinah Al-Munawwarah, kerana di Madinah Al-Munawwarah itulah tempat bersemadinya maqam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi Islam mula datang di Mekah Al-Mukarramah dalam keadaan orang Arab jahiliyah pada ketika itu hidup dalam keadaan apa? Yang penuh dengan kesesatan. Yang kata jahiliyah sesat, bodoh ni lagu mana? Hak kata bodoh ni, bodoh hak macam mana dimaksudkan? Maka ahli pengkaji ataupun sejarawan Islam menyatakan yang dimaksudkan dengan jahiliyah, yang dikatakan bodoh di sini, iaitulah bukan bodoh dari sudut sistem keduniaan, tapi bodoh di sini adalah bodoh dari sudut pegangan agama ataupun kepercayaan mereka itu, kepercayaan yang bodoh, yang mengarut, yang tidak benar. Adapun dari sudut bab keduniaan, diperhati belakang. Dan adakah sebelum datangnya Islam orang Arab jahiliyah tak beranak? Beranak makna kata cara nak pergi beranak tu tahu. Faham-faham, tak faham sudah. Sebelum datangnya Islam ada rumah ada orang Arab jahiliyah, ada rumah. Makna kata depa reti buat rumah. Bab-bab dunia reti. Kedudukan rumah, tempat tang mana nak bercucuk tanam, bertani tang mana nak bela binatang dan sebagainya, nak jaga anak, nak melahirkan anak, tahu belakang bab-bab tu. Tapi yang dimaksudkan dengan jahiliyah, yang dikatakan bodoh di sini, iaitulah jahil, bodoh dari sudut pegangan, makna kata kepercayaan mereka, kepercayaan yang mengarut. Ini yang dimaksudkan dengan apa? Dengan masyarakat Arab jahiliyah. Di antaranya tuan-tuan, yang kata jahiliyah ni tak ada dah hal haram, kira pakai sok sama rata ya. Sebagai contoh, amalan zina berleluasa. Amalan zina berleluasa mula daripada hak atas sampai hak bawah, tibai sama rata ya. Bini lu ai punya, bini ai lu punya. Lebih kurang lagu tu lah. Zina mula daripada pemerintah berzina sampai rakyat biasa pun berzina. Ini di antaranya lah. Yang kedua apa dia tuan-tuan? Yang kedua, sistem cukai yang tinggi. Sistem cukai hak tinggi. Saya kira pemerintah pula. Kan? Sambut-sambut mereka 10% sapadan muka. Kan? Bukan Malaysia dah lah, Afrika Selatan. Kan? Maka pada tuan-tuan, sistem cukai yang tinggi dikenakan kepada orang bawahan, maka orang atasan semakin kaya, orang bawah semakin papa ke dana. Ini dah diamalkan pada zaman jahiliyah. Lagi yang ketiga, membunuh anak. Bunuh anak bagi mereka, kalau mai anak ni benda seh. Dan kalau mai anak ni tuan-tuan, bagi orang jahiliyah suatu ketiga dahulu sebagai penghalang kepada rezeki, maka dibunuh anak perempuan mereka. Tiga. Yang keempat, di antaranya dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum menyatakan cara mereka nak buang seh, antaranya akan digantung arnab di depan rumah mereka. Gantung kaki anak, mungkin anak tu sudah disembelih, bangkai anak, gantung anak tu depan pintu masuk rumah. Mudah-mudahanlah bagi mereka tu berkat bangkai anak tu, semua hawak kawak bih mau keluar dalam rumah mereka, dan hawak kawak ni tak masuk main dalam rumah mereka. Hal ini di antara ajaran ataupun pegangan jahiliyah sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik,
Sangat sedikit penganut dan pendukungnya kalau dibandingkan dengan penentangnya. Ha, pengarang kata apa? Sunnatullah, tuan-tuan. Orang hak ikut perjuangan Islam ni tak ramai. Hak nak cunggit patah balik, ramai. Ha, nak cunggit patah balik, ramai. Kalau binatang ni dua alam, tuan-tuan. Sat duk belah nu, sat duk belah ni, sat duk belah nu, sat duk belah ni. Dia panggil apa? Dia panggil reptilia. Tu ya tau? Dua alam. Tu kan? Reptilia. No? Katak puru. Contohlah. Ni saya buat misalan. Jangan marah pula. Bukan tuan-tuan lah. Kan? Katak puru. Satgi dia duduk atas ayak, dia duduk dalam ayak. Satgi duduk atas darat. Satgi duduk dalam ayak, satgi duduk atas darat. Dia haiwan reptilia yang hidup dua alam. Serupa boya lah. Begitu juga kalau manusia tak sesuai kot panggil reptilia pasal dia manusia. Sat duduk belah nu, sat duduk belah ni. Kamu nak ruyuk sikit, lompat. Contoh, jangan marah. Contoh tuan-tuan. Kita nak panggil reptilia ke? Tak kot. Kita kata lompat, lompat wah. Tuan-tuan jawab negeri lah. Saya jawab lagi, saya duduk kena maki dalam Facebook pula. Maka buat tuan-tuan, pada ketiga tu, orang hak ikut Rasulullah tak ramai. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal-awal yang menerima Islam lebih kurang 40 orang sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Termasuklah Sayyidah Khadijah, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, Sayyiduna Hamzah dan sebagainya, lebih kurang 40 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dibandingkan dengan orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu jauh lebih ramai, tuan-tuan. Ha, sebab apa? Inilah sunnatullah, orang yang nak bawa kebenaran, orang yang nak bawa ajaran yang benar akan ditentang itu adalah lebih ramai berbanding daripada orang yang nak membela Islam itu sendiri, tuan-tuan. Ha, tapi kita jangan risaulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada bahawasanya Islam itu lebih tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu lebih tinggi, lebih mulia dan tidak ada yang lebih mulia berbanding dengan Islam, tuan-tuan. Tak ada yang lebih mulialah daripada Islam. Bahkan dalam satu pesanan almarhum Syekh Abdul Hamid Kish rahimahullahu taala yang digelar sebagai singa di atas mimbar. Dia mata buta, tuan-tuan. Tapi bila mana dia menyampaikan khutbah, tuan-tuan, memberi kesan, memberi semangat kepada mustami'un, memberi semangat kepada orang yang mendengar. Di antaranya, beliau menyatakan barang siapa yang menginginkan kemuliaan, fal-islamu yakfi, maka cukuplah Islam itu akan memuliakan kamu di dunia dan juga di hari akhirat bila mana bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ha, cuma jalan dia tu payahlah, tuan-tuan. Nah, kita berjuang hari ini, tuan-tuan, tak gaduh sembelih anak lagu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tak gaduh sembelih. Walaupun saya yakin tuan-tuan pernah mimpi sembelih anak, tapi tuan-tuan jangan duk pandai-pandai pi sembelih pula. Nah, mimpi kita sembelih anak tu bukan wahyu tu iblis syaitan mau tu. Ha, adapun mimpi para nabi para rasul adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang hamba Allah, dia kata ni mimpi Nabi Ibrahim sembelih anak tu semua karut semua. Ha, kan? Adalah satu orang hamba Allah tu. Nah, dan dia kata apa, ibadah korban ni semua sia-sia, duk seksa binatang. Ha, ni yang ada dalam negara kita, tuan-tuan. Hak tak betul itu pun belambak hak duk follow dia. Ni sunnatullah eh. Hak tak betul itu banyak orang ikut daripada yang betul. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kahwin lama, tuan-tuan, tapi tak dapat anak. Tak dapat anak. Akhirnya Allah Taala kurniakan berkat doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, maka dapatlah Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, dan tak kala Nabi Ismail itu mencecah usia boleh berjalan ke sana kemari dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah Taala uji dengan satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ha, bahawasanya Nabi Ibrahim kata kepada anak dia, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin.
Satu malam Nabi Ibrahim dia mimpi, dia sembelih anak dia Nabi Ismail alaihi salam. Keesokan hari dia pergi jumpa anak dia, "Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya semalam ayah mimpi, ayah sembelih kamu. Fanzur madza tara?" Ya, apa pandangan kamu? Di sini makna dia pada tuan-tuan, bila kata Nabi Ibrahim mimpi sembelih anak dia, maknanya perintah daripada Allah, wajib dia kena buat. Tapi pasal apa hak Nabi Ibrahim pi tanya anak dia? Patutnya pi sembelih terus, ha? Tak aduh tanya dah. Betul tak? Tetapi di sini pengajaran dia pada tuan-tuan, walaupun kita seorang bapa ada kuasa veto, boleh buat keputusan. Dalam ayat ni adab yang Allah Ta'ala terapkan pada diri Nabi Ibrahim beliau seorang bapa, walaupun kita dah ada dah keputusan muktamad, tapi adab kita tanya pada ahli keluarga kita. Ini adab dia. Ini bukan hanya duduk sembelih saja tuan-tuan. Nah, tanya Alung nak pergi cuti mana? Contohlah anak kita pun habang Alung nak pergi Sanwi Legun. Tanya isteri pula, Yang nak pergi cuti mana? Yang tak mau pergi cuti mana dah abang? Oi, yang nak pergi mana? Pantai Merdeka contoh. Tak tu tak tak mau pergi cuti tu Pantai Merdeka cuti juga kan. Tanya pula Angah, Angah nak pergi mana? Angah duk rasa nak pergi PD Port Dickson tu. Tanya. Padahal kita dah ada lah jawapan. Ayah rasalah kita pergi di sinilah, kita pergi cuti di Kuala Sepetang makan mi udang. Noh, lah heli pitang tu ya. Nampak tak tuan-tuan? Adab dia tanya, walaupun dah ada dah jawapan tu. Ini yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada pertama, yang kedua, tengok bagaimana ucapan, penggunaan, panggilan yang diguna pakai oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya Nabi Ismail. Dia boleh panggil ya ibni, wahai anakku, boleh ya. Kan? Oh my son, lebih orang tu lah. Wahai anak lelaki ku, wahai anak jantan ayah, dia boleh panggil. Tapi dia guna dengan apa? Sirah apa? Dengan memuliakan. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Ni adab kita bila mana panggil anak, panggil siapa-siapa pun, panggil dengan gelaran-gelaran yang baik. Bila dia panggil anak dia dengan gelaran yang baik, dia tanya, apa pandangan kamu wahai Ismail? Tengok bagaimana jawapan Nabi Ismail alaihi masalam. Dia kata, ya abati. Dia balas balik dengan apa? Dengan panggilan yang mulia juga kepada ayah dia. Sebab pak dia panggil dia dengan wahai anak lelaki kesayangan ayah. Oh my beloved son ke apa? Ambil kurang tu lah. Kan? Dia panggil pak dia balik, wahai ayah kesayanganku. Makna kata ulama' sebut di sini, sekiranya kamu buat baik pada orang, orang akan buat baik pada kamu. Aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah kata, al-jaza'u jinsul amal. Apa yang kamu buat baik ke orang, hak tu hak kamu akan dapat. Begitu juga apa yang kamu lakukan kepada Allah, kalau buat ketaatan dapat habuan baik, kalau buat kemaksiatan dapat habuan yang tidak baik. Jadi Nabi Ismail kata, ya abati, wahai ayah kesayanganku. Pengajaran dia, if'al ma tu'mar, buatlah apa sahaja pun yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Agak-agak tuan-tuan lah, pasal apa hak Nabi Ismail dia tak komplain langsung? Dia kata, ayah, tunggu sekejap minggu depan, kita boleh tak extend sekejap minggu depan? Biar cik main bola, apa lu syok, apa mahu lu, lepas tu baru ayah sembelih. Dah. Dia kata, ayah, buat terus. Tuan-tuan dia cakap banyak lah. Pasal apa tuan-tuan? Maka hikmah yang keempat di sini, inilah aturan ataupun pendidikan yang sempurna yang Nabi Ibrahim berikan kepada anaknya Nabi Ismail, iaitulah mentauhidkan Allah, mendahulukan asuruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hak Allah Ta'ala suruh buat, tersalu jaga banyak. Bahkan yang kita pernah sebut, bila mana ditanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sebab apa yang kamu ini menjadi hamba yang Allah Ta'ala sayang? Yang pertama kata Nabi Ibrahim, aku mendahulukan suruhan Allah.
Aku buat dulu apa hak Allah Ta'ala suruh berbanding daripada suruhan-suruhan yang selain daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sembelih anak ni tuan-tuan. Nah, ada orang menikah 10 tahun. Boleh anak tu dah, dia sayangkan anak lebih pada bini tu. Oh, tinggal bini, menyerik jalan pasal malam tu. Bini tak turun kereta lagi. Dia pergi belikan tamban kerindah dengan anak tu. Sayang sungguh kan anak. Pasal apa? Lama menikah, tak boleh anak. Ni dah lama menikah, tak boleh anak. Boleh anak pula, kena sembelih pula tuan-tuan. Subhanallah. Ni benda pengorbanan yang besar eh. Bukan sembelih ikan apa, kambing. Bukan sembelih rebau. Tak, sembelih anak tu eh. Tapi tuan-tuan jangan dia balik pergi sembelih anak pula. Sekali kena seksyen 302, kandung keseksaan, mandatori turis lah jawab dia. Dah. Maka dia ketika tu, Nabi Ismail alaihi salam dia kata, wahai ayah, buatlah apa pun yang Allah Ta'ala suruh. Pasal apa tuan-tuan? Inilah kesan sekiranya beri didikan yang benar, beri didikan kepada anak-anak supaya mereka mentauhidkan Allah. Bila mentauhidkan Allah, ada rasa takut pada Allah, suruh apa pun dia takkan komplain dah tuan-tuan. Cukup dah cerita bab Nabi Ibrahim ni pengajaran buat kita semua dah. Dah. Maka pada ketika tu tuan-tuan, dah lalang sebut ni jalan terus ya. Kan, saya kita masuk beli kitab ni. Kan? Maka pada tuan-tuan, hak kata pengorbanan ni, hak sahabat dulu buat, Nabi Ibrahim pun buat, sampailah ke hari ni tuan-tuan, ibadah korban itu dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Bila mana diperintahkan oleh Allah, sembelih anak dia, Nabi Ibrahim pun bawa lah Nabi Ismail alaihi wassalam. Bawa di tempat nak disembelih. Ha, kalau kita pi di Mina aku tak silap saya. Nah, di sana tu ada di atas bukit tu tuan-tuan seperti mana kubah putih tu, dan dikatakan di atas itulah tempat Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Wallahu a'lam. Tapi bila tengok atas bukit tu, maka di situ dia buat macam kubah putih tu tuan-tuan, macam mihrab putih naik tu, dikatakan di situlah tempat Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Baik, sebelum nak sembelih tu, Nabi Ibrahim pun bawa lah Nabi Ismail. Bila bawa Nabi Ismail tuan-tuan, sampai di tengah jalan, tiba-tiba syaitan main kacau pula. Syaitan ni tak mana pun dah. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, wahai Ibrahim, hang nikah lama dah, tak boleh anak ni, hang boleh anak. Apa hang lebih sembelih anak ni, tak sayang kat anak ke? Ni syaitan ni. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, dia Nabi Allah. Dia Rasulullah, kekasih Allah. Dia tahu apa hak baik buat dia, apa hak tak baik buat dia. Maka ketika itu Nabi Ibrahim ambil 7 biji anak batu. Bukan batu seremban kan tuan-tuan. Batu seremban nama ya, batu seremban. Tapi tak dah. Mereka buat apa? Ambil beras. Lepas tu ambilkan perca-perca hak jahit baju, hak habis dah orang tak guna tu. Dia jahit buat 3 segi. Dia buat 7 biji, nama dia batu seremban. Nama saja batu. Tapi dalam tu ada beras. Nak timbang tak sakit tangan. Tuan-tuan bisa main tak? Mungkin tuan-tuan bisa main kot kan? Batu seremban. Lagi main tudung magnet. Zaman tudung magnet tu. Duk main tak tangan perak pusing. Bagi kena pulun main. Masya Allah. Cikgu lalu belakang pun tak sedar. Cikgu masuk kelas. Budak dulu tu. Kan? Saya dah lah tuan-tuan lagi lebih dan daripada benda-benda tu. Congkak apa? Congkak tanah. Budak lah ni tak main congkak tanah dah. Main congkak handphone. Kau atas handphone pada congkak. Kan? Dia main lagu mana? Tak tahu. Dia main Angry Bird. Game Angry Bird tu tuan-tuan. Kira duk main Angry Bird tu lah. Main ngebari. Mobile Legend. Duk main Mobile Legend tu tuan-tuan. Di penanti ada budak tu tuan-tuan. Saya pergi top up handphone saya seminggu paling kurang RM50. Kan? Tu takut tak jadi menteri. Kalau jadi menteri tak tahulah. Kan? Maka beliau sebulan lebih kurang 300. Saya punya bil telefon. Baik. Maka apa tuan-tuan? Ada budak ni. Dia umur lebih kurang dah jam 4, jam 5 tu. Kita pun pergi lah top up. Dia kata, ustaz dia kata, budak ni hari ni saja 10 kali dah main. Aja empat. 10 kali dah main. Dia buat apa? Dia main top up. Sekali top up banyak mana? Sekali top up, dia kata sekali top up paling kurang RM30.
Hari itu saja tuan-tuan, 300 dia tu pak tu dia sama dengan sebulan kita guna. Pak siapa banyak sangat? Bini dia ada berapa orang? 4 orang lah. Contohlah. Dia kata, "Dak ustaz, depa duk main Mobile Legend, game online handphone tu, kalau menang dapat balas orang punya kredit, kalau dia kalah, kredit dia pergi ke orang." Makna kata budak tu sedia-sedialah kalah lah kot. Kira duk pi topak ya budak tu. Sehari 300 tuan-tuan. Budak budak law ni, duit mana dia ambil? Wallahu a'lam. Ya kan? Sehari 300 main Mobile Legend. Baik, balik pada kisah tadi tu tuan-tuan. Ha, tak mana tak? Tak nak bang? Ha, baling betul. Ha, tu dia lah. Dia pergi merata masuk highway BKE, kena tahan JPJ, lupalah. Dia lah betul balik. Baik. Sampai orang tu, Nabi Ibrahim ambil 7 batu, punggai pergi kat setan tu. Bila punggai, maka di situlah jadinya salah satu daripada manasik haji yang dikatakan Jamratul Ula. Ha, Jamratul Ula. Ayah-ayah pergi melontak tu lah. Saya tak biasa. Lalu biasa. Lepas tu, terus lagi, jumpa pula lah setan pada. Setan kata, "Wahai Ibrahim, jangan duk buat. Kesian kat nak hang tu. Kesian kat dia, dia kecil lagi." Ketika tu Nabi Ibrahim ambil batu punggai pula. Jadi dah Jamratul Wusta. Dua. Pergi depan lagi, jumpa pula lah setan hak nombor 3. Hasut hak sama angka. Ambil batu punggai, jadi Jamratul Aqabah. Jadi, 3 jam 3 jamrah. Nampak tak tuan-tuan? Bermula daripada pengorbanan Nabi Ibrahim sampai ke hari ni, 3 jamrah tu orang takkan tinggal. Ha, hebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, maka disebutkan dalam Al-Quran secara ringkas tuan-tuan, Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim menidurkan anak dia, lentangkan muka dia ke tanah. Ketika itu tuan-tuan, punya baiknya Nabi Ismail ni, dia kata apa? "Wahai ayah, sat-sat saya nak buka baju dulu." Ha, nak buka baju dulu. Pasal apa? Pasal sat kalau ayah sembelih saya, sat lagi darah pancut kena baju, sat lagi balik mak tengok dia teriak, sian kat dia. Ha, dia tuan-tuan sampai tahap tu. Kan? Dan ni biar saya buka baju dulu. Maka tak apalah buka baju. Bila buka baju, dan pada ketika itu kata Nabi Ismail, dia kata, "Wahai ayah, esok ni lepas saya dah mati, dah kena sembelih apa semua ni, kalau mak duk teriak, mak duk rindu ni, ayah bagilah baju ni kat mak. Mudah-mudahan dia bau badan saya ni, dia kira okey lah sikit kot, lepas rindu." Ha, macam Mak Long ni belakang tu lah. Pak Long pergi outstation kerja, dia pelantak minyak tu 2 minggu. Boleh cium hak dia punya apa? Dia punya stokin pun kira besar rahmat dah. Oh, sedapnya. Butapak kaki ayah hang, dia kata. Ha, contoh. Lagu tu lah. Lebih kurang. Maka apa dia tuan-tuan? Habis. Lepas daripada tu, Nabi Ismail pesan pula. Dia kata, "Ayah, sat, jangan sembelih lagi. Jangan sembelih lagi. Yang kedua, ayah ikat saya bagi kemah-kemah. Ha, ikat bagi kemah-kemah. Takut apa? Sat lagi lepas ayah sembelih lagi, saya duk mengeletak, duk merenjah, tak tentu hala tak gini. Payah tak gini. Ikat bagi kemah." Tu dia tuan-tuan. Kita kalau orang nak sembelih, kita ada abang tu. "Kah, sembelih, nak tunggu bayi." Kan? Tak lah. Nabi Ismail, tak, dia kata, "Ikat bagi elok-elok tu." Dua. Yang tiga, dia kata, "Ayah, sat, tunggu sat. Dia kata, "Jangan sembelih lagi. Bagi tajam dulu mata pisau tu. Kesian kat saya ni. Bagi bertajam mata pisau dulu." Maka berdasarkan peristiwa ini juga, berdasarkan hadis Nabi juga, Nabi SAW sebut, "Fa'ahsinul qitlah," iaitulah perelokkan pembunuhan ataupun penyembelihan. Makna kata pada tuan-tuan, pembunuhan penyembelihan yang pertama dalam hadis tersebut, kalau kita tengok huraian para ulama, iaitu pada kita dituntut menajamkan mata pisau bila mana kita nak sembelih apa sahaja benda. Ha, kita nak sembelih apa? Nak sembelih lembu, bagi tajam mata pisau dia. Nak sembelih kambing, bagi tajam mata pisau dia. Nak sembelih apa pula, bagi tajam mata pisau. Babi tak biar sembelih lah tuan-tuan. Dia sembelih ke tak sembelih ke, tuan-tuan sembelih baca ayat kursi 800 kali pun tetap haram. Ni hak kita habak ni, benda yang halal. Fa'ahsinul qitlah. Yang kedua, makna kata fa'ahsinul qitlah ni pula tuan-tuan,
Hatta dalam perang pun Rasulullah ajar haram kita piseksa musuh kita walaupun kita nak bunuh dia. Contohlah, tuan-tuan dapat seorang tentera Zionis Israel ke, bawa balik main duduk di mana? Bawa balik main duduk di Padang Serai, tuan-tuan nikah di tepi mimbar. Habis bayang, buah penendang seorang sekali. Boleh tak? Tak boleh. Dia kata, biar dia mati sikit-sikit, aku duduk keram lama dah, tengok muka dia ni kerap lah ni. Tuan-tuan buah menendang dia seorang sedah. Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh. Nak bunuh, bunuh tu. Ambil pistol, tembak terus. Pitang otak tu, bagi yang mati terus. Maka itu yang dimaksudkan. Tak boleh. Sagi lohok, membuh menendang seorang sedah. Kena hak kaki, tapak kaki halus tak apa. Ni kalau tapak kaki sama besar dengan sober kereta kancil punya main. Kena tempek tang muka lah tuan-tuan. Tak seksa dia. Hukum dia haram. Walaupun dia kapiak sekali pun. Sekiranya nak bunuh, bunuh terus. Jangan duk seksa dia. Sagi lohok main potong telinga kanan. Dia kata, aku memang duk tunggu lama lah. Time ni kata, hak ni memori terindah dia tak. Sagi lepas bayang asak, dia main gunting pula telinga kiri pula. Telinga kiri. Boleh tak? Tak boleh. Haram hukum dia. Walaupun dia kapiak. Sebab apa? Inilah yang dipanggil rahmatal lil alamin. Slogan yang selalu dibunyikan semenjak 100 hari yang lalu. Sehinggalah bila wallahu a'lam. Faham? Faham? Tak faham? Sudah. Nampak tak tuan-tuan? Maka dia Nabi Ibrahim alaihissalam sembelih anak dia. Wafadainahu bidhibhin azim. Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan seekor kibas. Kibas besar, gemuk, yang paling cantik sekali yang Allah Ta'ala datangkan daripada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melalui peristiwa ni sunat kita buat sembelihan korban hak paling mahal kata ulama. Di Masjid Dobigak Pulau Pinang, antara lembu yang menjadi apa? Yang menjadi kegilaan wartawan 2-3 hari kebelakangan ni, lembu sado nama dia. Oh tuan-tuan, dia turun dia punya daripada lori tu tuan-tuan, sopo seladang punya cengil lompat dulu tu tuan-tuan. Kan? Macam motor nak rem nak lumba. Dia lompat turun lah tu. Berat dia tuan-tuan 1 tan. Berat dia 1 tan. Lebih kurang 1000 kilo lah satu tan kan. 1000 kilo. Makna kata lori hak bawa dia tu bukan 1 tan aku. Mungkin 2 tan atau 3 tan. Kalau lori pun 1 tan, pakai duk lawan tarik. Lori pun nak bawa, rebah pun tu pun nak tarik lori tu sama naik. Nampak dah tuan-tuan? Maka sunat ni apa dia? Kita buat sembelihan yang terbaik. Baik tuan-tuan. Dan kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kemudian setelah itu Islam tersiar ke seluruh pelosok dunia sehingga dianut oleh hampir 2/3 penduduk dunia pada ketika itu. Ini kebanyakannya berlaku perluasan kuasa, iaitulah pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. 2/3 dunia berjaya dibuka oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Di antaranya bumi Mesir. Di bumi Mesir dan juga negara-negara yang berdekatan dengannya. Di antaranya Baitul Maqdis juga dibebaskan pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Bumi Mesir, Sayyidina Umar Al-Khattab hantar para sahabah. Lebih kurang 4,000 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dan diketuai pembebasan Mesir oleh Sayyidina Amru bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Amru bin Al-As ditugaskan untuk membebaskan bumi Mesir. Berapa lama tuan-tuan? Disebutkan oleh para ulama lebih daripada setahun untuk membebaskan bumi Mesir. Kerana Mesir satu ketika dahulu di antara kuasa besar dunia. Kuasa besar dunia termasuklah Uganda ataupun Ethiopia dulu pun termasuk dalam jajahan takluk Firaun ataupun Mesir pada zaman dahulu. Tapi cerdik para sahabat ni tuan-tuan, berjaya dibuka negara-negara antaranya Al-Qastantiniyah, iaitu negara Turki. Dulu katanya namanya Istanbul, sekarang ni ditukar menjadi Istanbul.
Dalam cerita P. Ramlee is ketambolah. Wallahu a'lam. Dia main kot mana riwayat tu pun saya pun tak tahu. Agam. Tapi apa tuan-tuan, semua negara-negara ni berjaya dibuka oleh para sahabat. Begitu juga dengan Andalus, Spanyol, Portugal. Sebahagian daripada negara Portugal berjaya dikuasai oleh tentera Islam yang dibuka oleh Tariq bin Ziyad radhiyallahu taala anhu wa ardah. Iaitu Empire Andalus Spanyol pada ketika itu dikuasai oleh tentera Islam hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun. Akan tetapi Empire Islam jatuh tuan-tuan, di antaranya pada ketika itu musuh Islam nak merosakkan Islam dengan mereka nak berperang mungkin kalah. Maka diguna pakai taktik yang sedang diamalkan dalam negara kita dan juga banyak negara-negara yang lain tuan-tuan. Iaitulah yang pertama dengan apa? Iaitulah dengan rokok. Ada-adah dulu. Ada-adah isap rokok malam ni? Tak ada kot. No. Alhamdulillah lah. Tak ada isap rokok. Ada. Yang kedua apa dia? Dihambuk dengan apa? Dengan duit. Bagi duit hampa main lompat main kat kami, kita pergi serang lepas. Maka ini di antara punca kekalahan Empire Islam satu ketika dahulu yang hampir 1000 tahun Andalus berada di bawah kerajaan Islam pada satu ketika dahulu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian Islam kembali asing dan kewujudannya dirasai ganjil dari pandangan mata dunia. Bahkan dari pandangan sebahagian orang Islam sendiri. Ini berlaku zaman law lah tuan-tuan. Bila mana orang beramal dengan Islam akan dinampak ataupun akan dikatakan kolot. Kalau pakai jubah serban apa semua, ini semua Tuan Haji ni mau tak boleh pakai tunggang agama contoh. Akan betul tak tuan-tuan tunggang agama? Betul lah tunggang agama. Nak pi syurga kena naik agama, tunggang agama kali naik gerik abang Alifa. Kena tunggang agama tuan-tuan. Dia bukan boleh tunggang agama lain melainkan kena tunggang agama Islam. Ini yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Islam ni nampak ganjil daripada dulu dan ditekan daripada dahulu sampai ke hari ni Islam itu ditekan. Tapi Islam akan hilang tak tuan-tuan? Islam takkan hilang. Macam mana yang kita sebut dalam mimbar khutbah Jumaah pada minggu lepas saya sebut tu berkenaan dengan tafsiran para ulama, Allah Subhanahu wa taala berselawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala berselawat dan salam di sini adalah makna dia apa dia? Antaranya Allah mengekalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, iaitu syariat Islam. Sebab tu pada hari akhirat Allah sebut wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Allah sebut wahai Muhammad, pada hari akhirat kamu akan tengok ramai daripada kalangan umat kamu yang mereka ini kadzabu 'alallah, yang mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala, yang mendustakan Al-Quran, yang mendustakan ajaran kamu, sunnah kamu wahai Muhammad di dunia. Mereka dusta, tak percaya. Maka pada hari ini kata Allah wujuhuhum muswaddah, wajah mereka hitam melegam. Alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Wahai Muhammad, bukankah neraka jahannam itu adalah tempat kembalinya orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sombong dengan Allah Taala tuan-tuan. Nah, kita ni serba serbi hina, tak ada pun yang mulia. Mula pada atas sampai bawah semua tak ada guna pun kita. Melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada rambut sampailah hujung kaki Rasulullah, kata sahabah, kadzahab, seperti mana emas. Makna emas ni adakah wajah Rasulullah, badan rambut Nabi semua kuning? Tak, bukan makna dia lagu tu. Makna di sini kiasan sahabat nak bagi tahu betapa nilainya, betapa mahalnya, betapa berharganya susuk tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mulia Rasulullah ni sebaik-baik penciptaan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersyukur kita jadi orang Islam. Bahagia kita jadi orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian dari orang Islam merasa ganjil dan aneh bila melihat orang Islam yang iltizam, iaitu yang komitmen dengan Islam dan mengamalkan tuntutan Islam yang sebenarnya. Setengah orang dia kata, apa ya hang ni duk pegang Islam teruk sangat, kita tak geduh pegang Islam, kita kena ikut Quran Sunnah terus. Pagi tadi tuan-tuan saya sempat mengikuti kuliah subuh Al-Fadhil Ustaz Engku daripada Iksim Institute Kajian Islam Malaysia. Yang pada saat ini tuan-tuan diserang, mereka-mereka ini Ustaz Engku antaranya diserang oleh geng-geng liberal. Geng-geng liberal. Di antaranya dalam kuliah subuh tu tuan-tuan dia tunjuklah slide. Slide show iaitulah berkenaan dengan liberalisme. Apa dia di antaranya tuan-tuan, liberalisme antaranya mereka mengatakan pasal apa kita nak ikut para ulama? Kita tak gaduh lah ikut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semua ulama-ulama ni kita tak gaduh ikut ni bah. Kita ikut Quran Sunnah terus kan senang. Nampak tuan-tuan? Dari sudut dia punya ucapan dia tu lagu cerdik tapi kurang cerdik tuan-tuan. Nah, seolah-olah bagi geng-geng liberal ni tuan-tuan, bagi mereka para ulama ni mengeluarkan hukum bukan daripada Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka lagu tu, Quran Sunnah satu, ulama satu. Makna kata ulama dengan Quran Sunnah ni duk apa? Duk bergaduh. Tanakut ada pertemuan antara Quran Sunnah dan juga para ulama. Sedangkan kalau kita tengok para ulama, mereka mengistinbat hukum, mengeluarkan hukum berdasarkan Al-Quran, Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Dua, satu. Yang kedua pada tuan-tuan, antaranya lagi mereka nak berhujah, mereka kata pasal apa kita diikut ulama? Depa bukan maksum. Ya. Yeah. Betul dah ulama bukan maksum? Benar, ulama bukan maksum. Yang maksum para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam saja yang maksum. Hatta para sahabah pun tidak maksum. Sekiranya mereka menyatakan bahawasanya jangan ikut ulama sebab ulama itu tidak maksum, dalam erti kata yang mudah, mereka juga tidak mengiktiraf kewibawaan ilmu para sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in. Mana mungkin kita ni dapat ilmu fiqh, ilmu hak ni tuan-tuan, melainkan semuanya ditinggalkan daripada baginda Nabi Muhammad kepada para sahabat. Daripada sahabat ilmu-ilmu inilah sampai kepada kita. Sanad ilmu kita itu sampai kepada Nabi Muhammad melalui susur galur sanad para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dia kata tak geduh ikut ulama. Dia kata ulama ni bukan maksum. Baik, adakah kita ikut para ulama sebab dia tak maksum? Adakah kita ikut para ulama sebab selain daripada keilmuan dia? Tak, kita ikut ulama disebabkan keilmuan, kepakaran dia tuan-tuan. Nah, sebab kepakaran dia lah kita ikut tu. Sebagai contoh lah tuan-tuan, contoh. Tuan-tuan duk mengaji dengan Tok Syekh mana-mana lah misalnya. Tok Syekh ni kira semua bidang ilmu dia mengaji belakang. Ilmu pekah, ilmu tauhid, ilmu fizik, biologi, semua kimia, bom, lerti berapa, kira ulama besar. Kira serban lagu abang kita pakai ke macam saya pakai, contoh tuan dia pakai ni, kira dia besar lagi, besar darian D18 tu, dia punya bakui serban dia, kira alim besar ni. Kira dalam jubah ni kanan kiri atas bawah semua kitab, tak ada hak kosong, himpul pun tak pakai. Kira waradun wabarkun punya ulama ni, contoh lah. Tiba-tiba tuan-tuan, tuan-tuan jumpa dia di airport. Contohlah, jumpa di airport. Kita pun jumpa dia, salam dia, cum sembang, belanja, minum, makan sama. Tengok-tengok naik kapal terbang sama, nak pergi Mekah. Sama. Contoh, Saudi Airlines. Naik atas ni tuan-tuan. Nak kata ulama tak ni? Dia kata ni, nak minta tolong haji sikit boleh tak? Contohlah, dia jumpa abang kita. Contoh. Ni saya bahajak sikit ni. Ayah-ayah ada apa Tok Guru? Ada apa? InsyaAllah semua saya boleh buat. InsyaAllah Tok Gurunya apa saya? Kelayah.
Saya ni sebenarnya teringin lama dah nak bawa kapal terbang. Contohlah. Contoh. Boleh tak pergi habak kat pilot tu, suruh dia meduk tangsik saya, biar saya bawa kapal terbang. Agak-agak tuan-tuan nak pergi habak? Agak-agak tuan-tuan lah. Nak pergi habak? Tawabatlah rumah. Daripada aku pergi habak kat dia, daripada kapal terbang terjun bawah, habis tu saya duduk habak, aku pergi duduk tempat tu, aku biar sengat pergi lagu tu. Ya. Pasal apa kata ikut pilot? Biar ulama lah bawa. Pasal bukan bidang dia. Tidak tuan-tuan? Bukan bidang dia bawa kapal terbang. Bidang dia bab lain. Begitu juga kalau pilot, tuan-tuan suruh buat keluar istimbak hukum daripada surah Al-Kahfi misalnya. Pening pala kawan tu. Pasal apa? Bukan bidang dia. Maka hujah kita, kita ikut panduan para ulama, kita ikut tafsiran para ulama kerana kepakaran mereka dalam bidang tertentu. Dia pakar bidang tafsir, kita ikutlah dia. Kan? Ha, sedangkan yang duk bunyi ni juga tuan-tuan, seorang pak peguam dia duk bunyi. Ha, geng-geng depa ni awak kita duk ikut ulama, kita boleh buat tafsiran sendiri dan sebagainya. Kita ikut ulama sebab ulama mereka ini pakar dalam bidang soal agama. Tu kita ikut depa. Kalau macam tu tuan-tuan duk kira tafsiran depa sendiri tuan-tuan, kalau ikut tu lawyer duk dalam mahkamah tu pun ikut suka siapa nak jadi lawyer pun. Tiak. Contohlah saya ada kes misalnya. Saya ada kes. Kes apa? 2MDB. Contohlah. 2MDB. Hak nu 1MDB. Ini 2MDB. Berapa ribu tu tuan? Lebih kurang RM30 lah. Contohlah. Tuan-tuan jangan ada PMIM lah dalam masjid ni. Kan? Contoh. Tengok-tengok. Saya dihadapkan ke mahkamah. Contohlah tuan-tuan. Wala'iyadzubillah. Kan? Tengok-tengok peguam saya sebenarnya. Peguam saya panggil tukang kebun. Hak duk. Yang duk di sekolah ke tak pun panggil kerani ke guru besar ke, dia jadi peguam bela saya. Agak-agak tuan-tuan saya menang lah. Bungkuih terak awal lagi. Pasal apa? Hak saya buat main tu bukan bidang dia. Nampak tak? Bak tu pun dia tak kerti nak fikir lah tuan-tuan. Apatah lagi bak-bak yang lebih besar. Jadi kita ikut para ulama kerana apa? Kepakaran mereka. Nah, keilmuan mereka dalam bidang-bidang yang tertentu. Sebagai contohnya tuan-tuan, ada orang ni dia bab fiqh dia payah sikit nak faham, tapi bab mandi mayat lagu ni tuan-tuan. Lagu ni mandi mayat dia, TikToknya mandi mayat. Antaranya satu orang tok guru nama apa? Tuan Guru Husin Al-Bungkusi ke apa? Nama apa? Tak tahu, duk mengajar masjid Sungai Lokan. Saya mengajar masjid tu 5 tahun lah saya mengajar. Kan? Antara yang duk mengajar tuan guru Haji Husin Al-Bungkusi, dia punya gelaran tu. Tak tahulah, rasa mungkin pernah mai kat tempat tuan-tuan, tapi tak buh Al-Bungkusi belakang tu. Tulis tuan guru Haji Husin saja. Kan? Baik. Saya pun duk baca nama dia, duk kan nama dia jenak jalan, aku nak macam tu lah. Dia duk jalan tuan guru Haji Husin Al-Bungkusi. Kita pun dia kan duk bungkus apa tu guru ni? Kita pun duk fikir bungkus apa ni? Habis-habis kuliah, pergi tanya. Pergi tanya lah abang tu, abang nama apa, abang Yusri nama dia abang. Tok Guru Haji Bungkusi ni siapa dia? Saya tak pernah dengar. Tok Guru Haji Hussein tu pernah dengar. Al-Bungkusi ni orang lain ke apa? Dia kata, tak lah. Hak sama ke? Awak Al-Bungkusi, kerja dia bungkus mayat ni. Oh, kena pergi kot tu pula. Dia mengajak tuan-tuan lama dah. 10 tahun dah mengajak cara bungkus mayat ni. Tu dia kemas bab bungkus mayat. Subhanallah. Cara mandi mayat, cara macam mana nak bagi sendi mayat lembut. Bukan semua orang reti tu tuan-tuan. Kalau hat tak biasa dia kepak patah habis dengan mayat tu, geram kat kawan tu sama musuh dia sama duk main bola, duk cantas kaki tu, dia kata aku kepak bab aku geram mati dah. Tak kata. Tak. Dia reti bab tu. Dia urut tangan sekali lembut apa semua ni tuan-tuan. Sekali ayak sekali nak jurih macam mana nak baca. Oi, dia reti belakang. Maka dia beri gelaran Al-Bungkusi. Pasal apa? Pandai bungkus mayat. Dia mai kuliah tuan-tuan naik van jenazah. Van jenazah tu eh. Ada tuan-tuan bila jumpa orang mai kuliah naik van jenazah. Saya pun tak berani tuan-tuan. Takut hak belakang tu duduk keluar. Assalamualaikum. Sekali dia bawa van, saya duduk belakang pula. Nampak dah tuan-tuan, dia naik van jenazah. Sebelum ni van dia buruk lah. Biasalah, tok-tok guru lama-lama ni bukan apa kisah sangat. Kan? Hak jani boleh jalan, boleh mengajak, selesai masalah. Dia bawa tuan-tuan, belakang dia punya van dia tu tuan-tuan, semua dah cangkui. Kira mati kot lebuh raya pun, kira panggil dia, kira cangkui pakai tanam tang lebuh raya tu, ya kira boleh pergi dah. Semua dah tuan-tuan, nak bah.
kayu ada. Kayu randa. Paku, mertun, kapok, apa dia, cangkui, lagi bari. Semua kelengkapan hak mayat ni, tuan-tuan abang, mati tang mana, nanti dia sampai selesai masalah. Tak kena duduk fikir lah, nak pergi cari anu, tak ada. Dalam kereta dah, semua dah. Jadi bila anak murid dia duduk mengaji dengan dia, tuan-tuan tengok kereta tok guru ni duduk ajak orang bukuh mayat pada mana kesian. Anak murid pun buat bergelok tuan-tuan, tempoh stainless steel. Semua van dia belakang tu, semua stainless steel. Nah, kereta dia, van dia macam van mayat sebiji. Kita ubah nama van mayat senang. Kereta dia duduk pergi mengajak, van mayat. InsyaAllah lah, saya pun tak apa nak berani kat tukar kereta buh jadi van mayat. Kita pun jenis tak mau nak mati juga ni. Kan? Kereta dia van mayat tuan-tuan. Kira buka belakang tu tuan-tuan, dia ada apa? Hak jenis tolak tu kan? Senang tu kan? Hak jenis orang mati ke apa? Tolak tak angkat tu, tolak perok atau bila. Dalam kereta dia dah. Tuan-tuan boleh buat tak kereta tuan-tuan tu? Nah, tak berani kot noh. Kita pun noh. Duk cerita bab mati pun tak berani kot. Oh, dia buat. Satu. Yang kedua tuan-tuan, hebat kepakaran dia apa dia. Jangan kata waktu tu dia mandi mayat pun tuan-tuan, dia takkan letak di bawah lantai. Dia jaga adab tu. Jaga adab. Tengah orang dia angkat tok bawah tu, tu dia gonyoh gila-gila punya gonyoh dia kata. Pasal daki banyak kan, ambil tembaga. Buh tu eh. Tak. Dia tok atas tuan-tuan. Tok atas tempat palung ayak hak tinggi tu. Dia basuh, dia baca doa apa semua tuan-tuan. Dan mayat dia takkan letak sama sekali atas atas lantai. Dia akan sedia dua. Kati satu, tang ni bagi mandi mayat, tang ni tempat nak balut jenazah. Angkat, tok atas tu pula. Nah, dan semua apa dia orang panggil kayu. Kayu, kayu randa hak dia buat tuan-tuan, dia bawa balik pergi rumah, dia samak tu. Tu dia eh. Dia samak tu, basuh tu tujuh kali, tujuh kali ayat apa? Ayat tuan-tuan, tepi pintu dia sangkut apa? Randa. Masuk rumah dia, masuk-masuk randa dulu sambut kita. Agak-agak tuan-tuan kalau masuk rumah orang ada randa, berani duk maki orang dalam rumah tu. Belah balik lah tuan-tuan. Tunggu lagi tak balik. Nampak tak? Tunggu lagi tak balik. Meja makan dia bawah gambar randa. Gambar? Gambar randa. Makna kata apa? Dia nak elak orang daripada apa? Duk mengumpat. Katanya, oh randa duk bawah tak jadi mengumpat. Ha, dia nampak kan? Randa. Jadi tuan-tuan nak mengelak pada mengumpat, ha, lekatlah gambar randa bagi banyak di rumah. Ha, nampak tak tuan-tuan? Ha, ni hebat. Tok-tok guru dia, bidang dia masing-masing. Ha, tuan-tuan bidang tuan-tuan. Masing-masing ada kepakaran. Begitu juga dengan para ulama. Ada yang hebat dalam usul fiqh, ada yang hebat dalam fiqh, ada yang hebat dalam empat mazhab, ada yang hebat dalam tasawuf, ada yang hebat dalam tauhid, ada yang semua dia hebat belaka. Ha, macam-macam, macam-macam bidang orang orang Allah Ta'ala bagi. Baik tuan-tuan, seseorang Muslim yang iltizam dengan ajaran agamanya dipandang dingin oleh masyarakat dan sukar untuk diterima sebagai individu yang yang sihat. Ni pun berlaku kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan Quran Sunnah, berpegang teguh dengan ajaran Islam. Orang kata Nabi Muhammad itu gila. Ha, tapi Allah Subhanahu wa taala tempelak balik orang kafir yang menyatakan Nabi Muhammad itu gila, tetapi baginda tidak tidak gila. Ha, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ba yang jenis duk sihir wak. Bila mana depa mai kat Nabi, wahai Muhammad, hang tolong belah zat bulan tu bagi jadi dua, kami nak tengok. Maka dengan izin Allah Taala, mukjizat Nabi Muhammad, maka terbelahlah bulan yang bulat itu kepada dua bahagian. Depa kata ni semua mengarut, ini semua Muhammad sihir kita semua ni. Nampak tak tuan-tuan? Maka orang yang bawa kebenaran akan dianggap gila, bukan hanya kita, akan tetapi Rasulullah dan para sahabah pun dianggap dianggap gila. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah sebut dalam suratul Baqarah. Allah kata apa? Dan tak kala diseru kepada orang-orang kafir supaya beriman seperti mana para sahabat Muhammad beriman kepada Muhammad, maka mereka kata qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ai, takkan kami nak jadi orang bodoh lagu kawan Muhammad ko duk pi beriman dengan dia. Kami bukan orang bodoh, depa tu yang yang bodoh. Ha, depa kata kat sahabat ni bodoh sebab beriman dengan Nabi Muhammad, berpegang dengan
ajaran Islam. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya sesungguhnya yang bodoh itu adalah orang yang berpaling daripada Islam. Akan tetapi mereka ini la yasy'urun, tidak merasai yang mereka ini diperbodohkan oleh syaitan dan juga musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, kalau ada suatu program kemasyarakatan, kemudian masuk waktu salat, tiba-tiba ada orang yang minta izin untuk menunaikan salat, maka tindakan itu dianggap tidak sopan dan kurang wajar. Sedangkan orang yang tidak salat sambil bersenda gurau ketika orang lain salat, tidak dianggap sebagai perbuatan yang salah dan terkutuk. Itu ya tuan-tuan. Tambah waktu kenuri. Kan? Pi kenuri raman, datuk, datin, patan, tintun semua main ni tuan-tuan. Tengok-tengok waktu luhur. Tok bila masjid kita depa panggil mebang di kenuri dia tu. Di mana tu? Hotel Grand Alora Lostau. Oh, 5 star. Contoh ah. Masuk 1.5, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa kata apa lu buat leceh, tak siap baru punya duk joget-joget mah ni nombor azam lah. Oh, potong steam tu eh. Nampak tak tuan-tuan? Maka ini yang berlaku. Maka apa dia? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِنَ صَالِحًا. Allah sebut فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, dan akan digantikan keturunan selepas daripada kamu. Selepas siapa? Selepas zaman Nabi, selepas zaman para sahabah, kita lah, zaman kita eh, akhir zaman. Macam mana? Adha'us salah, yang cuai dengan sembahyang. Cuai tak dengan sembahyang? Cuai. Berapa ramai hak tak sembahyang tuan-tuan, pergi raya tak sembahyang. Kadang-kadang jamak kosoi kok suka pak tiri dia nak pergi jamak. Oh, dia kata tak apa eh. Dia kata celuih eh, cukup eh, dua marhalah kot sedap dia ya. Nampak tak? Pasal tak mengaji ni masalah eh. Dia buat jamak tak jamak, qasar tak qasar, mayang raya qasar lagi tu dia eh. Mayang raya tu 2 rakaat dah. Dia qasar lagi berapa rakaat? Wallahu alam lah tinggi. Mungkin tah kan tinggi takbir saja kot 7 hak awal ya. Lepas tu bagi salam terus. Mayang mayat pun tak teruk betara tu tuan-tuan. Nampak tak? Maka tak mengaji. Sebab tu bab-bab ni pun kena belajar. Bab hukum hakam ni kena belajar tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala sebut penyakit umat akhir zaman meremehkan sembahyang. Meremehkan sembahyang, di samping itu wattaba'u syahwat, dan suka ikut hawa nafsu. Hawa nafsu, syahwat. Macam-macam lah tuan-tuan, benda-benda yang tidak baik. Begitulah seterusnya nasib Islam di akhir zaman. Dan banyak lagi lah tuan-tuan yang kita boleh tengok pada hari ini, golongan-golongan yang tak sepatutnya diberi muka, akhirnya mereka ini diangkat dan sebagainya. Dulu kita duk tengok Wahabi ya duk sakan. Lah ni semua pakai naik Wahabi naik, Wasabi naik, Syiah naik, LGBT naik, liberal naik, literal naik, semua naik tuan-tuan. Ayak mineral ya tak naik. Nah, hak lain naik belakang. Subhanallah. Kan pemimpinnya Syiah. Dia berkata mana Syiah? Dia bukan Syiah. Nah, kita tengok penulisan dia, rujukan kitab apa, kita tahu tuan-tuan. Nah, hanya orang-orang yang mengaji macam tuan-tuan saja yang mengetahui sekiranya rujukan kitab dia sedemikian, maka dia ni kita boleh declare dah, kata dia ini kebarangkalian 80% dia ini memang orang Syiah. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad dan keluarga Rasulullah yang suci lagi bersih, dan juga para sahabah yang tertentu. Tertentu tu siapa dia tu? Tertentu tu Imam 12 depa tu tertentu tu tuan-tuan. Nah, Imam 12 ni pun tak teruk lagu depa. Nah, Imam 12 ni pun tak menganggap diri mereka itu sebagai Rasul, sebagai Tuhan. Tapi Syiah menganggap mereka ini jauh lebih mulia, bahkan lebih hebat, tinggi daripada kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya pada kitab Biharul Anwar.
Biharul Anwar tak silap dikarang oleh seorang ulama Syiah yang bernama Al-Majlisi. Oh, ni di antara kan Syiah ni tuan-tuan, depa pun ada agak kitab hadis depa. Ha, kita Al-Sunnah ni sahih Bukhari, sahih Muslim, pandai kita ni. Depa pun ada juga kitab-kitab mereka tuan-tuan, kitab hadis yang banyaknya daripada An Ja'far bin Sadiq, An Ali, Ali bin Abi Talib, An Fatimah, semua ahli keluarga Rasulullah ni lah kebanyakannya, semua yang direka-reka, yang ditokok tambah dan dinisbahkan kepada ahli keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Mereka menyatakan bahawasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni rampas harta hak Nabi tinggal kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Oh dia, dia kata pula sahabat Nabi ni semua pakat jadi kapiak belaka lepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni yang dia ada dalam negara kita ni tuan-tuan. Cuma apa? Mereka ini tak zahir secara terang-terang. Ha, sebab apa? Kekuatan mereka tak lagi kuat. Sekiranya kuat tuan-tuan, akan berlaku seperti mana negara Syria. Kan? Dulu Syiah tak banyak. Akan tetapi bila mana umat Islam lalai, akhirnya Syiah berkembang dan ketika ini Syiah menguasai keseluruhan Syria, banyak ulama-ulama dibunuh. Tok-tok guru, kitab-kitab Quran yang kita beriman itu dibakar, dipijak dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan? Syiah ni bagi mereka, mereka menggelar kita ni nasibi. Nah, makna apa tuan-tuan? Makna kata kalau mereka bunuh orang nasibi, kita lah ahli sunnah ni, lagi banyak mereka bunuh, lagi banyak pahala boleh. Lagi banyak bunuh, lagi banyak pahala. Dan lagi kejam mereka bunuh ahli sunnah, lagi banyak juga pahala. Sebab tu hak sembelih, hak potong telinga, hak bagi pecah kepala, yang ya, jolok biji mata, tarik keluar, potong lidah. Tak tahulah tuan-tuan. Ni semua ni tuan-tuan, ujian daripada Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan, kita nak boleh mati syahid lagu tu pun pada dengar lintang pun lari di rumah, tak tengok dah. Tutup telinga ni abang, oh pasti apa nak kiamat dah ke? Depa dak dah tuan-tuan. Peluru bom ni pagi petang siang, siang malam tuan-tuan. Ini di antara hikmah dia pada tuan-tuan, di samping tanda-tanda sebelum berlakunya kiamat, ini juga petanda Allah Ta'ala nak pilih depa ni golongan yang masuk syurga tanpa hisab tuan-tuan. Mati syahid tak ada hisab dah. Masuk terus ya. Nah, touch bukan touch angle dah, smart tag terus ya. Pru pi terus lagu tu ya. Nampak tak? Maka ini kelebihan dia. Kita tak sampai lagi tahap tu tuan-tuan. Ada cara yang lain kita boleh berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa Taala. Dengan apa? Kita duduk bersama dengan ulama tuan-tuan. Nah, kita ni bukan ulama pun. Kita ni tumpang berkat para ulama. Hari ini Dr. Hassan Ali mai jumpa dah Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang tuan-tuan. Alhamdulillah. Ini yang Islam ajak ni tuan-tuan. Kita tengok bagaimana orang bukan Islam, Cina terutamanya. Cina yang musuh dengan Islam ni tuan-tuan, mereka ni politik mereka lebih matang daripada politik yang orang Islam duk guna. Kalau tuan-tuan perasan tengok apa yang berlaku di negeri Perak, wallahualam bagaimana situasi yang berlaku sampai ke hari ni, apa keputusan muktamad dia, mereka tuntut tanah yang dia punya kontrak dia ke apa, tak tahulah, 999 tahun. Logik akal tuan-tuan, kalau kita lah ni lah, 999 tahun ni perasan duduk dalam kubur pasal pas dan syurga lah kita lah ni pun. Tak hidup lah, adat kata lah. Tapi pasal apa yang boleh jadi sampai 999 tahun? Ini yang dikatakan politik mereka tuan-tuan, bukan untuk 10 tahun, bukan untuk 100 tahun. 1000 tahun yang akan datang tu dia fikir asyik dah untuk anak cucu cicit dia tuan-tuan. Dia memang matilah, dia kompon matilah. Tapi ba, no anak cucu cicit dia esok tu nak duduk tang mana? Lokasi mana? Apa yang depa akan dapat hasil daripada tuntutan yang mereka tuntut daripada pihak kerajaan negeri Perak yang ada pada hari ini tuan-tuan. Nah, jadi dari dalam sudut tu tuan-tuan, kita kena apa? Beri sokongan kepada apa? Kepada pihak yang berwajib untuk mempertahankan tanah tersebut supaya tak diberi kepada non-muslim tuan-tuan. Nah, sebab tu Islam ajak kita tengok mudarat mana yang lebih
yang lebih kecil berbanding mudarat yang yang besar tuan-tuan. Ha, ini berlaku dalam PRK setiap apa? Dr. Halimah. Kan? Ha, lepas kita tengok tu, PAH dah duduk dah dengan dengan BN. Memang duduk takkan nak diri kot. Kan? Ha, tak. Maka bila tuan-tuan, adakah bersatu? Tak, bersatu tu depa nama parti pun bersatu dah. Bersatu dah tu. Kan? Yang dimaksudkan di sini bersatu bukan atas dasar pemimpin, bukan atas dasar parti tu. Nah, depa ada depa punya dasar, kita ada kita punya dasar. Tapi yang kita bersatu atas dasar Islam itu. Atas dasar Islam. Tengok mudarat hak mana lebih lebih besar. Kan, mudarat yang lebih besar. Misalnya apa ni tuan-tuan, kita tengok. Hak ni pun bukan Islam, yang ni pun bukan Islam. Yang mana mudarat yang lebih besar? Oh, tengok dia ni ni memang duk lawan Islam, kira lawan hudud, kira habis out meta dia ni ni, tak berhenti-berhenti memusuhi Islam dan sebagainya. Tengok hak ni dia pun kapiak ke? Dia tak Islam ke? Tapi dia apa? Dia tak pernah duk kacau sentimen perkauman, tak pernah duk hina Islam dan sebagainya. Dia bekerja dia ya. Cuma beza politik saja, maka pilih yang lebih kurang mudaratnya. Ini yang Islam aja. Tapi bila orang tak mengaji tuan-tuan, apa? Apa tengok tu lah ni dia perkahwin dah. Kan? Tak apalah kahwin sah tuan-tuan. Ni LGBT ni lagu menang cerita ni. Tak? Maka kita teruskan sahaja. Kita ada pegangan. Kita ada para ulama. Hak ulama buat tu betul dah tuan-tuan. Ikut sahaja. InsyaAllah kita selamat dunia dan akhirat. Dan kita mendoakan agar Allah Ta'ala kembalikan kekuatan Islam, umat Islam, dan insyaAllah Malaysia akan berdiri teguh sebagai kerajaan Islam yang berpaksikan Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Dan Allah memberi rahmat, kasih sayang dan beri hidayah kepada semua sahabat-sahabat kita, baik yang bersama dengan kita ataupun yang duduk bertentangan dengan kita, agar kita ni umat Islam bersatu atas Islam dan menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal Alamin. Jadi insyaAllah tuan-tuan, panjang umur pada pertemuan yang akan datang, kita sambung pada hadis yang ke-10 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil 'alamin taqabbalallahu minkum wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.